Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota yang terbesar di seluruh Indonesia, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia terus memperketat pemeriksaan kendaraan bermotor dan muatan, guna mengantisipasi kecelakaan, serta mencegah adanya pungutan liar yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, IPKBI menekankan akreditasi pengujian kendaraan bermotor atau perubahan semua sistem, serta buku uji dirubah menjadi kartu uji yang dinamai Smart Card. Bahkan digitalisasi sistem pengujian kendaraan bermotor sudah diterapkan sistem di 17 kota dan kabupaten yang terbesar di seluruh Indonesia, sebagai proyek pendahuluan sebelum diterapkan ke seluruh Indonesia. Yang ditekankan untuk saat ini adalah beberapa hal, diantaranya adalah tentang akreditasi pengujian bermotor, kemudian tentang smart card, jadi buku uji akan diganti dengan kartu uji, kemudian tentang akreditasi, akreditasi itu perubahan semua sistem, yang tadinya manual menjadi berbasis IT semua, kemudian selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.